selamat siang dari Terminal Bung Rasih Surabaya pada hari Sabtu Februari 2024. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bucah Gunung Patitan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan tentunya selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa dibantu di like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk update video-video menarik dari Bucah Gunung Patitan. Terima kasih ya. Nah, hari ini ada yang baru teman-teman ya. Oh, ada yang baru ya di Terminal Bung Rasih, ada yang baru teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kan yang baru itu apa? Ya, pokoknya ikutin terus videonya hingga selesai. Dan bagaimana keseruannya nanti ya. Pokoknya simak terus dan jangan lupa si subscribe pokoknya. Ora subscribe ora marem pokoknya. Subscribe ping piro-piro sak karmu di subscribe. Nah, yang baru ini teman-teman ya, tak kasih tahu ya. Wah, wah, wah. Yang di depan saya ini ada si Uren ya. Sugeng Rahayu. Surabaya, Jogja, Bandung ya, dengan armada terbaru dari karoseri Adi Putra. Yaitu apa? JB5. Oh, mantap sekali. Yuk kita intip lebih dekat atau kita sepil armadanya Sugeng Rahayu. Patas Surabaya, Jogja, Bandung. Oh, keren pol ya teman-teman. Oh, mantap sekali. Mercy lo, Mercy kalau 7023. Oh, lampu nih. Eh, mening pol ya, istimewa. Adi Putra nih, Adi Putra lampu nih kelop-kelop wis, ada variasinya itu. Nah, ya variasinya Mercy bos ya, Mercy loh selendangnya mantap sekali ya. Jet bus Sugeng Rahayu PT Selamat Sugeng Rahayu, livery-nya keren sekali ya. Mercedes-Benz UH1626 Airbus Pension. Wow, ini fasilitasnya ya, ada lampu baca, ada musiknya, ada TV-nya, dan ada bangku atau seat-nya bisa dirubah, dan ada karaoke-nya. Wow, charger juga ada. Wih, luar biasa, mantap sekali ya. Ini tidak kalah asing, juga ada logonya Mercy di belakang ini ya. Wow, ini wah. Kita lihat tampak belakangnya Sugeng Rahayu. Ini ya lampunya keren sekali, panjang atas ekonomi ya. Nah, itu dia untuk teman-teman yang mau booking untuk pariwisata. Wisata nomornya sudah tertera di kaca belakang ini ya. Sugeng Rahayu Mercedes-Benz mantap sekali, sudah dipasangi parasi winglet warna putih ini, istimewa sekali ya. Ini juga baru teman-teman ya. Oh, ini yang dari karoseri Laksana yang SR3 EKD Prem EK Cepat. Ini juga tujuan ke Bandung ya, sama-sama ke Bandung. Oh, ini armada yang sangat baru-baru ya, ini SR3 EKD Prem EK Cepat yang terbaru. Bodinya Laksana, yang ini yang Adi Putra Sugeng Rahayu. Wah, lampunya itu loh, oh, keren pol ya. Wih, bagasi tembus W7023 UO. Selamat Sugeng Rahayu, keren sekali. Yang ikat tepatnya, sama-sama gandengnya gagah.
eksekutif kelas ya. Lampunya ikat cepat ini. Lolok. Sugeng Rahayu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bareng sama Sugeng Rahayu yang Bandung ini ya, yang JP5 ini. Nah, ini berangkat dari Terminal Bung Rasih siang ini ya. Ayo berangkat. Nah, ambil nunggu Sugeng Rahayu yang JP5 Bandung akan lepas dari shelter 24 ya. Kita pantau dari depan sini ya. Oh, keren sekali. Di sebelahnya juga ada Sugeng Rahayu yang arah ke Cirebon, Indramayu. Wih, ganteng banget teman-teman. Wih, lepas dari shelter 24 tujuan Jogja Bandung. Mantap sekali bis baru. Mercy 1626. Oh, keren sekali ya. Istimewa. Wis, bis ganteng ini. Wis, pokoknya markotop. Top Marco top. Pelan-pelan dia sambil mencari tambahan penumpang ya, karena jam segini ini untuk penumpangnya juga belum banyak seperti jam-jam sore ya untuk yang mau mudik. Nah, yang di shelter 24 langsung diisi tadi sama Eka Cepat yang juga tujuan Bandung ya, Bandung ada Indonesia Surabaya Semarang Matas. Ada Restu Panda Ponorogo kan. Sugeng Rahayu 7486 ATB Surabaya Madiun Solo Jogja. Oh, ini Harapan Jaya yang mana nih ya? Jakarta enggak ya? Iya, Blitar Jakarta ini mampir di sini ngambil penumpang kayaknya. Dan di sana juga terpantau ada Sugeng Rahayu yang ATB itu terparkir di depan, sama yang itu yang Purwokerto ya, yang juga yang patas warna oranye itu. Ini Eka Cepat Bumi Ayu di shelter 22. Dan pasar itu ada bis apa itu ya? Dan ini Eka Cepat. Oke ya teman-teman, untuk update video saya pada siang hari ini untuk Sugeng Rahayu yang JP5 armada terbaru ya, yang tujuan ke Bandung, cukup di sini dulu ya. Dan apabila ada
kata-kata yang kurang pas atau video-video yang kurang pas untuk teman-teman semua atau pihak yang berwajib, saya Bujang Gunung Pacitan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Itu ada Jaya Rah Ponorogo yang ATV. Oke, terima kasih ya.